Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi hari ini kita mau syuting TV lagi. Kemarin-kemarin TV juga sih, cuman hari ini baru mau syuting TV play lagi. Ya, kita jadi bintang tamu dan ini pertama kalinya gua syuting sama dia di TV play. Sumpah dia tuh nangis mulu. Dari kemarin nangis, semalam nangis. Tau gak nangisnya kenapa? Karena Kak Vanessa dan Mas Mindy. Iya, maksudnya belakangan ini banyak banget kabar duka gitu loh. Dia nangis terus, tapi emang sedih banget sih. Mereka orang baik, orang baik banget. Kak Vanessa tuh baik banget, Mas Mindy juga. Mereka pernah bintang tamu kan di OTW kan, oh, waktu iya. Itu pernah bintang tamu dan kita sempat ngobrol juga. Dan emang Mas Mindy juga yang bisa dibilang ngakom banget, terus kita ngobrolnya enak banget. Ya, bisa dibilang perjalanan mereka tuh mahal gitu banget ya. Iya, kayak bisa ngobrolin apapun gitu loh sama mereka, apapun dari A sampai Z gitu. Ya enggak ada batasan-batasannya. Yep. Terus hari ini acara pertama kita nih, di play bareng ya. Pertama kali. Karena selama ini kita enggak mau ngambil. Terus ya deh. Gitu. Dan terus begitu sekalinya masuk, apa temanya? Temanya sedih-sedih. Enggak apa-apa. Mungkin kita mah harus sedih dulu. Dan sumpah tadi macet banget jalan, ya Allah. Stres banget sih pagi-pagi. Ya Allah, macetnya parah. Nah terus kamu tuh yang santai gitu kan masih awalnya? Karena ya aku pikir kayak, nah santai ini biasa. Aku kan udah sering kesini kan dulu bolak-balik kayak setiap hari kan ke OTW. Ke program yang ada di Transa. Dulu tuh hampir semua aku ngisi lah bintang tamunya. Sama sempat jadi host kan. Terus kayak, udah biasa nih jalan gak semacet itu. Terus tadi pas di lampu merah gokil kita setengah jam gak jalan, stuck. Lu gimana, Fian? Macet juga, tapi kan nyelip. Dia kan motor. Yes. Kita mau gimana? Diam-diam. Sampai lewat jalan gang kecil sekecil-kecilnya itu udah muter balik kayak gue. Udah hilang pusing. Udah, tadi aku di jalan sampai pusing banget tau. Karena sambil makeup kali ya. Tuh kan semua. Jadi emang dia tuh gak bisa ngelakuin apapun. Kalau misalnya di mobil gak bisa. Udah harus duduk manis, diam, lihat jalan. Enggak bisa pusing gitu. Kamu gimana rasanya? Ada isinya juga enggak tahu merek dia. Aku nungguin aja mereka mau nanya apa sama kamu ya. Yang jujur sih. Aku mau nunggu aja mereka mau nanya apa sama kamu. Aku mau nanya apa juga kan gimana. Aku pasti lempar-lemparin aja ke kamu. Kayak gimana? Gitu. Coba mending ini harusnya nanti ya soalnya. Mending TV play bareng atau sinetron bareng? Nanti kali. Ya karena kan belum ngerasain kan TV play kayak gimana. Oh iya, barengnya belum. Karena dia tuh gak pernah mau ngambil-ngambil kayak ginian. Dari dulu. Kenapa? Karena satu, aku memang gak terlalu pede kan buat pelayanan. Kedua, menurut aku kalau misalkan dia pengen tanyainnya soal prestasi aku mau. Tapi takutnya kebalikannya gitu. Jadi kayak nggak mau deh, nggak usah deh, kecuali emang ada. Biasanya tuh ya aku mau datang misalkan aku lagi promo program apa gitu, baru kayak ayo gitu. Cuman kayak kalau lagi nggak ada apa-apa, menurut aku apa yang mau diomongin. Terima kasih ya Allah. Aku itu Nah, lucu ya? Cuman, tapi sumpah gue bingung tau kok nama gue tuh bisa sama gitu sama dia. Dia Hafiza, gue Haris Friza. Pas pertama kali tuh kayak, hah? Hafiza, Haris Friza, kayak oh my god. Tapi yang ngeh tuh teman-teman kita kan? Iya, yang ngeh tuh teman-teman kita awalnya. Kayak, bener ya? Kok bener ya? Singkatan, lucu aja gitu. Ya udah guys, pokoknya ikutin kita terus. Udah, kayak ini, kali kita masuk. Check it out, man. Thank you.
di calon pengantinnya. Oh, benar baliknya kan. Kita tuh sebenarnya tuh kayak diajak balikan gitu kan. Oh, jadi kayak masa diajaknya serius yuk gitu. Oh, panas, panas saling menikah, panas. Iya ya, kayak gitu ya. Kalau ditembak nggak mau, ditolak. Oh ya. Jadi setelah putus kamu coba nembak lagi tapi ditolak gitu. Oke. Pacaran gitu? Enggak ah, gua tahu aja kayak gitu. Kamu udah pernah nikah ya? Pacaran yuk gitu. Oh, suka ditolak ya sama kalau ini ngomong kalau Hafiza bilang kita pacaran ditolak ya? Ke Beksi deh. Silakan Hafiza, kalau menurut kamu, kamu menolak Haris Fiza karena dia nembaknya gak serius. Kita kasih kesempatan di TV Nasional, di Trans TV, nembak langsung depan kita semua. Ayo serius dong hari ini. Coba, kalau kamu mau nembak, sekarang kita kasih kesempatan. Ini momen sampai anak cucu bisa lihat loh. Iya, jadi beres serius Haris. Silakan, mau bilang apa? Hafiza. Ini tadi nembak ya, kan? Di segmen 1 udah kelar ya, kalian melihat sendiri apa yang ada di segmen 1. Nanti kalian bisa lihat di sini. Sebenarnya itu adalah momen terdeg-degan yang pernah ada di dunia atau enggak sih? Jadi kita tanya habis. Ya. Gimana rasanya ditembak di TV? Akhirnya ada yang lebih effort lagi gitu. Ada yang lebih effort lagi dan terpaksa.
Emang nembak? Enggak sih, itu apa sih? Itu menyampaikan perasaan. Kamu maunya serius, aku bilang kalau emang kamu 100% oke. Kalau 100% berarti gak oke, ya enggak? Kalau 99,9%? Ya aku mesti tahu dulu 0,1 itu. Tapi gak ada loh orang yang benar-benar yakin 100%. Gak akan ada. Aku setuju sama gak akan ada, pasti ada kayak pertimbangan-pertimbangan. Nah, tapi balik lagi. Kayak Kak Nana bilang, aku ngeliat Kak Nana selalu ngomong gini. Kak Nana siapa? Kak Najwa. Oh, Kak Nana bilang, kalau soal cinta itu kebenarannya itu nggak akan nggak bisa ditemukan di logika, di otak, di kepala nggak. Kalau kamu mau nyari pembenaran untuk sebuah hubungan itu, tanya di hati. Iya, iya. Karena semua jawabannya itu ada di hati. Terkecuali. Bener kan? Setuju nggak? Ketolong. Ya Allah. Tapi dengan syaratnya sebenarnya sih, kalau dia maunya langsung nikah. Ya boleh, kita tunggu langsung menikah. Ya nyanyi dia. Nikah boleh, nyanyi, tapi nyanyi. Nyanyi. Kita, gue stylist, nyanyi. Mampu bayar gak lu? Ya, kita ya, nanti nyanyi. Diskon lah, jangan mau mahal. Eh, gue kaya loh, karena jangan sedih loh, dia kaya. Iya, kaya ya. Raya kan. Gak kelihatan memang. Justru kalau kaya raya mah pakai kita. Iya, kita nanti ya, nyanyi pengiring. Iya, kalau orang belum pakai kita tuh belum kaya raya. Iya, benar. Nikahnya di pagi-pagi ambiar live ya. Gitu. Hei, Haris. Eh, lo serius gak? Beneran gak lo sama Hafiza? Beneran gak? Lo beneran gak sama Hafiza? Ayo. Tapi ini beneran gak sama Hafiza? Gak beneran gak? Beneran. Jangan beres, jangan beres. Eh, tapi kamu mau dinikahin sama dia? Ya kalau serius mau. Nih, nikahnya di pagi-pagi ambiar live di Trans TV. Gimana nikahnya di pagi-pagi ambiar? Ya gak apa-apa, nanti dari sini. Akad nikahnya di pagi-pagi ambiar. Ada karpet tuh. Nanti ada akad nikahnya di sini. Kita datang ke sini yuk nikah gitu. Iya, gitu. Memang ceweknya mah mau banget ya guys. 24 dia 28 kan pas kak. Pas banget. Love. Aku aja. Eh tapi perempuan. Kalau kamu aja, guys. Kamu aja gimana? Kalau aku kan dulu 21, kami sama 30 lebih. Hah? Iya. Tapi king perempuan ini cantik. Dia ini anak ini apa? Baik. Kayak. Baik kan? Dari matanya itu anak ini bukan baik. Anak bandeng. Iya. Yang ya, betul maksudnya lakinya. Mereka berdua kalau punya anak kalau pasti cakep. Baik kayak gue. Iya. Ya. Oh benar. Baik. Jadi kapan mau? Jangan. Itu lagi latihan buat nanti nyanyi di acara pernikahan Haris dan Hafiza. Dia habis putus sama. Wah, dibongkar. Itu bohong. Tapi enggak tahu deh. Udah dibongkar-bongkaran di sini. Pokoknya ikutin terus ya. 1, 2, 3. Pagi-pagi.
Sekarang itu udah kelar, mau kemana? Makan gak sih? Mau kemana? Makan gak sih? Makan. Mas Silvan pasti lebih tahu tempat-tempat yang... Iya, Mas Silvan banyak tahu tempat-tempat karena bagus. Kita no live. Kita gak pernah kemana-mana. Kita sama ini cuma di... Persari. Thank you udah nonton vlog ini. Ya, kalian semua sehat-sehat. Semoga kalian semua bahagia. Dan dari sini, acara pagi-pagi MBR hari ini kita bisa belajar kayak... Dan bisa mengingatkan lagi sih lebih tepatnya. Bahwa semua itu udah diatur, pertemuan, maut, jodoh, rezeki itu semua udah diatur. Dan ujungnya yang kita cari dalam hidup itu adalah sebuah ketenangan. Dah guys, assalamualaikum.